Hi. Giginya udah gak kenapa-napa. Aduh, dia udah bisa makan yang keras-keras, guys. Udah bisa makan ciki, udah bisa makan keripik. Ini kenapa Asyo chat aku? Belum. Tadi dari mana aja? Dari jalan-jalan. Aku makan di aku yang sana itu habis ini, jadi aku makan habis ini. Ya, kebiasaan nih. Ngechat aku cuman kak doang, terus habis itu pas aku balas nggak dibalas lagi.
gue lagi chatan sama Asyel. Kayak dia mau nelfon aku deh, tapi aku bilang aku lagi showroom. Terus dia bilang, iya ntar aja gitu. Dia bilang emang Asyel gak SR? Tumben? Jadi aku coba. Aku bilang, telepon dong, aku mute nih. Kenapa sih? Aku penasaran guys, ada apa sih? Nggak ada yang aku pura-pura nggak tahu. Aku tahu kok. Mana tuh? Sini. Kita pukulin rame-rame. Enggak deh. Enggak ada urusan, ngapain diurusin? Aduh, aduh. Maksudnya sama orang yang itunya yang happy. Emang ada, aku maksudnya aku nggak tahu fullnya gitu, cuman aku tahu garis besarnya doang. Kalau
nggak kayak anaknya juga cerita kayak gimana kenapa gimana gimananya, misal dia dari sisi dianya, cuman kayak aku nggak nanyain tentang thank you, Om Bumbu. Enakan black current sih. Miring. Yang rasa ayam geprek enak banget. Suka yogurt, suka. Kok rada yaudah, aku telepon Acel dulu ya. Belum dibalas lagi sih sama dia. Ya, tunggu dibalas dia baru. Tadi aku kan habis di make up. Aku enggak tahu. Jadi tadi tuh si Chinhab beli make mau beli foundation gitu. Terus aku ikutan beli. Padahal aku sebenarnya enggak butuh-butuh banget sih, cuman butuh sih, cuman kayak karena aku tuh sebenarnya orangnya tuh bosenan ya. Jadi punya satu tuh enggak kadang habis nyoba beberapa kali tuh pengen dia yang baru lagi gitu, pengen coba yang baru lagi. Aku pengen cobain makeupnya. Jadi ini shade-nya Clear Light Ivory nomor 10 paling putih. Jadi pertama
Ih, gak sabar mau pakai. Terus aku juga beli concealer lagi diskon. Nggak tahu tentang makeup, ya udah. Ini warnanya beige, light beige. Ini buat menutupi dosa-dosa di muka ya. Jadi ini bagus banget warnanya, suka deh. Eh, mau temenin aku beresin itu gak sih? Beresin tas makeup aku. Ih, kenapa nih? Terus tiba-tiba paku biru-biru, bukan biru, ungu. Kenapa ya? Ada apa ya? Ada apa ini? Tapi cuma sini doang. Tunggu, tunggu ya guys. Ini cubit setan. Enggak, ini tuh kayak titik-titik gitu ungunya. Ini tas makeup aku sekarang benar-benar kayak tidak bisa tertampung lagi. Saking fullnya. Ya sebenarnya aku banyak yang enggak aku pakai. Jadi aku mau kasih tahu langkah-langkah. Langkah-langkah aku make up tuh pakai apa aja, Bu. Nih ya, aku tuh kayak banyak tuh ya perintilan. Aduh deh, kalau nggak ngerti nggak usah dicontoh, nggak apa-apa. Kan aku membahas hal yang aku suka. Jangan pusing. Oke, jadi biasanya kalau aku make up, aku biasa pakai skincare dulu. Pakai skincare. Skincare aku ada toner. Enggak, kalian juga enggak bisa lihat sini. Miraculous Refining Toner. Ada AHA, BHA, PHA, Niacinamide, Tea Tree sama aloe vera. Aku beli yang kecil dulu karena aku tuh ternyata aku sensitif. Gitu. Thank you Garvin. Ini aku pakai ini. Jadi aku ternyata cocok, jadi nanti aku bakal beli yang gede. Tapi ini belum habis, kayak lama banget habisnya. Padahal aku tiap hari pakai. Ini. Terus yang kedua aku pakai ini serum mengandung
kolagen 5%, hyacros 2%, apa tuh hyacros? Galactomyces. Kayak dia tulisnya sih by dry skin, jadi kulitnya enggak kering. Terus moisturizer bikin lembab gitu deh. Itu deh aku pakai ini. Baru beli sih kemarin. Tapi cocok. Terus aku pakai Daily Facial Moisturizer SPF 15 for all skin type. Jadi ada UVA, UVB. Ya pokoknya memproteksi muka kita dari sinar matahari. Terus aku pakai nih primer, Hydro Blur Finish Primer. Lucu ya, warnanya hijau semua deh. Sebelum pakai dua ini, aku tuh tadi lewat, aku baru beli sini. Ini buat tripeptide eye concentrate gel. Jadi buat, katanya tuh buat apa ya? Buat merawat kontur kulit area mata, tanda-tanda mata kelelahan seperti munculnya lingkaran hitam, kantong mata, kerutan dan penuaan pada mata akibat paparan sinar biru, serta merawat kehalusan, kelembapan dan kelembutan area sekitar bawah mata sehingga mata terlihat segar. Semoga dengan memakai ini aku udah gak dikomen ke ih bawah matanya gelap banget gitu ya kan. Kemudian oke, ini aku beli kemarin, baru beli kemarin dua. Udah habis itu baru pakai ini tadi sama Prima. Terus karena muka aku tuh nggak tahu ya kenapa muka aku tuh lebih gelap daripada tangan aku. Dimana-mana orang tuh, bahkan di TikTok tuh baru bilang orang yang mukanya putih pasti nggak berani menjajarkan tangannya di sebelah mukanya gitu. Thank you kak dokter pesawat. Jadi aku tuh bingung gitu, kenapa muka aku tuh lebih gelap daripada tanganku tuh. Lihat, kenapa bisa tuh kebalikan gitu. Tangan aku tuh putih banget tuh dibanding muka aku ya, maksudnya tuh. Kenapa bisa? Aku nggak ngerti. Nah, aku setelah pakai kok hilang. Nah, karena mukaku nggak putih, aku pakai Insta Bright Tone Up Milk Cream. Karena aku tuh nggak tahu kenapa ya, aku tuh suka sebelum makeup tuh sukanya muka tuh lembab banget gitu. Jadi kayak biar nggak kering aja muka, jadi harus banyak moisturizer. Jadi aku pakai selalu tambahin krim gitu di muka. Jadi pakai ini. Terus habis itu, nah habis itu biasanya aku pakai, kan biasanya kalau bawah mata kan lebih gelap dibanding sebelah sini semuanya. Siapa yang nyebut PR? Gak ada. Udah deh, santai. Kadang tuh suatu hal yang biasa tuh diperkeruh sama netizen, jadi ya gitu. Padahal mah santai aja. Terus, nah karena bawah mataku tuh lebih gelap, jadi aku harus harus
apa ya namanya, pokoknya aku pakai, sebelum pakai concealer aku memakai ini, memakai ini udah rusak sih itu. Ini sebenarnya itu blush cream, cuman aku pakai buat bawah mataku dulu, jadi biar nanti kalau aku pakai concealer nggak jadi abu-abu dan nggak jadi kayak masih gelap gitulah intinya. Itu jadi aku pakai ini dulu, abis itu baru concealer. Nah, concealer aku tuh sebenarnya banyak banget ya guys. Ada satu, banyak banget tapi kok nggak ada. Banyak deh pokoknya ya. Ya enggak sih. Yang ini baru beli tadi. Udah gitu pakai, habis itu pakai concealer ya. Habis pakai concealer, enggak mau bawa. Habis pakai concealer, aku itu biasa spray dulu nih. Oke, ini. Ini adalah, aku juga enggak tahu, Oil Control Setting Spray. Jadi apa ya, pokoknya buat setting spray aja gitu biar gak berminyak, karena aku banyak pakai krim kan, terlalu banyak pakai moisturizer, jadi takutnya nanti kegeser apa gimana gitu ya. Lucu kan, aku gak tahu kenapa aku beli ini karena lucu aja gitu warnanya, tapi bagus. Terus habis itu baru aku pakai cushion. Kalau nggak cushion, ini aku baru beli foundation baru nih. Yeah. Tapi kalau cushionnya aku rada kayak ya udah gitu aja gitu, kayak nggak nothing special aja gitu. Tapi aku biasa pakai cushion ini buat itu. Ya gitu deh pokoknya ya, ini aku belinya yang shade paling terangnya. Nah, kalau ini tadi foundation aku beli yang matte. Aku nggak pernah sih beli foundation matte, jadi iseng aja gitu. Katanya 10 hour wear perfection foundation, jadi 10 jam tahan pakai ini. Itu. Nah, abis itu, abis udah pakai concealer, aku biasanya pakai concealer dulu baru foundation. Terus siapa? Oh, pakai bedak. Ini aku pakai bedak. Pakai bedak tabur. Karena aku sejujurnya lebih suka pakai bedak tabur. Jadi kayak biar bisa nge-baking gitu. Karena aku enggak suka pakai bedak banyak-banyak. Jadi kalau bedak padat tuh lebih kayak tebel aja gitu aku ngerasanya. Kalau ini kan bisa pakai, kalau enggak mau tebel-tebel tinggal pakai kuas. Bisa kok kalau pakai kuas tuh. Masa kayak gini nih buat bedak. Tuh. Abis itu aku pakai shading. Pakai shading. Shading hidung buat biar mancung ya kan. Sama shading pipi biar tirus. Abis itu aku pakai alis. Alis aku mana ya? Pokoknya ada di alis. Terus abis itu, nah, karena aku tuh sebenarnya aku enggak suka alis aku tebel. Aku gak suka alis aku tebel. Cuman kadang aku suka kelewatan gitu makainya. Jadi ya gitu deh. Jadi kayak kadang suka kelihatan tebel, kadang bagus, kadang biasa aja, kadang kayak aku suka banget. Nah, biasanya aku tuh kalau buat ngerapihinnya pakai ini, apa ya namanya, aku juga gak tahu. Ini Korea maksudnya. Makanya dia buat ini deh, buat alis deh gitu, buat biar dia nggak kemana-mana. Mau kemana juga ya, ini nggak gerak-gerak aja gitu. Masa alis gerak? Gerak sih gitu deh pokoknya ya. Habis itu pakai eyeshadow. Aku tuh sebenarnya kalau eyeshadow tuh suka minjem sama member lain ya kan.
kadang minjem Marsha tuh, kadang suka aku pinjem, suka aku suka minjem, aku dia suka minjemin aku. Terus aku tuh entah kenapa ya, kalau minjem punya orang tuh kelihatannya bagus gitu di aku, tapi pas udah beli sendiri barang yang sama, jadi ya kayak kok aneh ya, kok pas minjem orang malah lebih bagus dibanding udah beli sendiri gitu. Jadinya that's why kenapa aku pinjem aja. Tapi aku punya, kayak aku tuh banyak banget palette eyeshadow gitu. Salah satunya ini, kayak aku nggak tahu sih, aku kenapa beli ini aku juga nggak ngerti. Oke ya, karena ada kacanya, ada kacanya tuh. Tapi jarang aku pakai, makanya nggak berubah nih. Langsung bingung gitu. Habis itu pakai ini, pakai blush on, pakai blush on ini bulu matanya di iya habis pakai shadow kan, dijepit dulu bulu mata. Enggak pakai eyeliner dulu, Nah, aku tuh kalau pakai eyeliner sukanya pakainya warna coklat. Jadi enggak terlalu hitam banget matanya. Aku enggak suka yang terlalu bold gitu. Jadi aku abis itu aku pakai ini. Pakai ini biar dia lentik. Ini tuh biar matanya nyala. Kalau enggak matanya sayu. Ini adalah maskara yang menurut aku cocok di aku, karena nih yang pertama ini ya, ini tuh buat kayak apa, aku juga nggak ngerti sih, pokoknya harus pakai yang warna ini dulu, kalau abis itu baru pakai yang ini gitu. Terus abis kalau udah, kadang aku suka iseng aku semprot lagi pakai ini. Aku suka aja gitu, kayak mukanya jadi kayak basah-basah gimana gitu, tapi mengkilat gitu ya kan. Terus apa lagi abis itu baru pakai ini. Ini adalah highlighter ya guys, highlighter biar mengkilat nih pokoknya. Tapi aku jarang sih pakai yang ini, pakai masih banyak. Yang paling sering tuh Siska tuh, banyak banget kok pakai highlighter guys. Udah deh, abis itu baru pakai lipstick. Nah aku tipe kalau pakai, aku sih nggak suka pakai lipstick ya. Aku suka pakai lip tint, lip gel tuh. Lip cream sekarang masih oke lah karena kayak buat ombre. Jadi aku pertama-tama kalau pakai lipstick tuh pakainya yang nude dulu. Pakai ini, habis itu baru pakai buat di dalamnya. Tergantung lagi pengen pakai yang mana. Tapi kadang aku bawanya segini guys, kayak aku juga nggak tahu kenapa sebanyak ini, tapi nggak apa-apa. Tahu tuh nggak bakal kepake semua sih sebetulnya, cuman kayak pengen aja gitu. Ini aja belum semuanya aku bawa. Tapi ini sih, ini lagi suka banget. Tau deh, aku juga bingung kenapa banyak aku bawa lipstick, padahal aku anaknya gak lipstick banget gitu. Kayak kadang suka, karena tau gak kenapa, kalau lipstick gak boleh pinjem-pinjeman. Kalau yang lain misalkan eyeshadow masih gak apa-apa, karena lipstick bibir dengan bibir gitu loh.
kena bibir. Jadi kayak play lagi covid gini kan bahaya. Mau pinjem-pinjem. Oke, habis itu yang ada di dalam ini aku tuh apa ya? Udah deh ini doang. Gak ada apa-apa lagi. Kok banyak banget ya guys? Ini kayak perlu semua gitu, kayak penak padahal pengen aku keluarin satu-satu yang gak perlu gitu. Kenapa semuanya perlu? Kalau MUA biasanya pakai brush untuk lipstik ya. Iya, ya gitu. Saya kan bukan MUA kebetulan. Jadi ini apa yang harus diberesin ya? Ini saya keluarin aja, terus dimasukin lagi nih. Kebetulan. Ya udahlah, enggak apa-apa ya. Ini ada contact lens. Ada ini juga. Apa-apa ya, merek dikit. Anggap aja kalian gak lihat, oke? Okay? Itu beresin aja, beresin aja. Lu banyak banget, ih gimana dong? Tempat-tempat yang tau gak sih, yang kayak buat traveling gitu, jadi kayak bawahnya kecil aja gitu gak sih? Bener juga ya. Ini guys, ini lama banget abisnya, kayak aku bingung. Aku pengen beli baru cuman gak, belum abis, sayang lagi ya. Tumben kan Abin Dita irit. Tuh kan banyak yang botol-botol gini, jadi kayak membuang tempat, bukan menyita tempat, nggak tahu deh pokoknya gitu ya. Udah deh gitu jadinya. Gak ada yang bisa dikurangin guys, tetap berat guys ya. Gak mau bawa lipstick banyak-banyak deh kalau gitu. Tapi kadang takutnya perlu. Kayak ini bahkan ada yang lipstiknya warnanya sama gitu, kayak aku bingung. Warnanya gini, mana sih kelihatan nggak tuh? Gempa di mana guys? Ini gempa. Ih takut. Apa guys? Ada apa? Takut emang gempa. Guys. Kapan? Sekarang. Barusan. Apa sih?
sekarang udah enggak kan? Eh, apa sih kok aku takut? Aceh, eh kan Aceh tadi. Terus ya udah nih, aman nih. Takut. Udah guys, tetap aja berat. Berat banget. Aku takut putus aja. Oke. Aku mau ambil kapas dulu buat aku hapus makeup. Oke, tunggu ya. Kenapa guys, ada apa? Ya tas aku udah dikit sekarang. Iya, aku nggak mau hapus makeup di sini ya. Jelek nanti. Aku mau hapus di sini doang kok. Nih, apa itu? Thank you. Thank you, Kak Kim.
aku pakai ini yang mau habis. Tapi aku bingung ya, kenapa aku tuh tiap enggak, kadang aku suka malas hapus makeup. Jadi aku cuma pakai micellar water ini nih. Tapi giliran aku hapus makeup cuma pakai micellar water ini, mukaku jadi bagus. Kayak benar-benar kayak enggak ada apa-apa gitu, maksudnya kayak enggak ada, ngerti enggak sih? Bersih aja gitu. Nah, tapi giliran kayak kadang aku bener-bener kayak bersihin makeup banget, terus kayak cuci muka. Aku kemarin sempat cuma 3 hari ya, bener-bener cuma bersihin pakai ini doang. Jadi kayak bener-bener rapi, bener-bener kayak gak ada itu apa-apa, jerawat gitu-gitu gak ada. Bingung kan? Nggak risih pakai itu doang, enggak. Ini aku nggak tahu sih dia pakai bahasa. Dia bilang remove makeup without drying out the skin, jadi dia nggak bikin apa namanya, nggak bikin kering gitu. Aku entar lagi udahan. Aku mau buka rambut. Bagus ya rambut aku hari ini, aku juga suka rambutku. Udah lama gak diapa-apain nih rambutnya. Oke. Telepon Asya nanti ya di showroom. Tuh. Kok merasa gerak lagi sih? Enggak ya? Di Jabar.
Nanti ya guys, kan bisa habis showroom. Ya udah deh, aku udah handet sih nggak sih, kayak udah malam enggak sih, tapi aku udah ngantuk aja gitu. Om bacain dari nomor ini jam berapa? 28, oke, 30 deh. Dan om 30 ada Kak Cap Gauss, ada Kak Bimbin, Kak Nia, Kak Rizky, AF, Kak Feven, Kak Aping, Kak Kelvin, Kak Sid, Kak Fik, Free, Krikal, ada Kak A, ada Kak Adela, ada Kak IGG, Kak Siska, Kak Padi, Kak MK Davi, Kak Bagus, Kak Katalizem, Kak Adi, Kak Aldebaran, Kak Rosagia, Kak Jimmy, Kak Alfian, Kak Girumon, Kak Kim Kim, Kak Lintang, Kak Alfagia, Marvin, Kak Bagus, Kak Dakdik Dukder, Kak Dokter Pesawat. Aku udah berapa lama? Aku showroomnya udah berapa lama? Udah sejam belum? 52 menit. Udah deh, 8 menit lagi. Enggak. Kenapa baju ini enak banget ya? Kayak aku suka banget baju kayak gini. Dingin buat bobo. Lihat dia terbang rambutnya. Kalau belum sobek kurang enak. Banyak aku baju ini yang sobek udah. Aku mau share TikTok lagi ya. Aku banyak di draft aku. Tunggu ya. Tapi jelek akunya gak jadi deh. Aku pause ya. Aku post guys, aku post TikTok. Kursi tempat aku sama teman-teman kosan aku untuk duduk nongkrong-nongkrong gitu kan. Jadi aku mikirnya
ntar gue masukin lagi ke kamar. Tapi tiba-tiba grup kosan aku rame kayak gini. Gue berkali-kali ke ruang tengah, berkali-kali kaget ada si Earth. Sama, gue tadi malam dibully kaget 3 kali, pengsan. Depan belakang sama-sama ngagetin pun dari belakang kayak pocong. Aku bingung dong, perasaan aku taruh itu kadangnya tuh normal gitu loh posisinya. Terus ada yang bilang, kayak apa sih? Jedir. Ini kenapa? Ini siapa yang ubah posisinya? Terus kalau aku kemarin tuh aku balik, karena aku tahu pasti ada orang yang kaget kalau lewat di depan itu, jadi aku balik. Semalam jam 3 ada yang baru pulang bawa koper sampai tengah teriak pip. Gue ketawain jam 4, gue lebih bingung, gue yang kaget. Jadi kayak buat teman-teman kosan aku minta banget, aku gak expect kalian bakal kaget. Karena menurut aku tuh biasa. Menurut aku gak terlalu kaget. Halo, sumpah kocak. Tadi aku juga kan aku masih di grup kosannya ya. Jadi kayak aku tahu udah tahu duluan gitu lah. Terus aku belum sempat beresin, jadilah aku taruh si kado ini di depan dulu sementara di tempat. Abis dasar mandi gak mandi lah. Di luar awas ya guys, kalian gak boleh kalau abis dari luar, abis kegiatan, abis mau dari manapun juga, kayak mau bentar doang pasti kayak apalagi harus keramas ya. Kalau enggak rambut kalian itu pasti menempel-nempel virus dari luar sana gitu. Ini pun aku pasti nanti langsung ganti baju, mandi segala macam semuanya gitu. Tuh ya, harus kalau ke warung beli beras. Mending kalau kamu nggak mau apa namanya, nggak mau keramas lagi kan udah keramas, kamu pakai hoodie aja kan, tinggal tutup ikat, tinggal pakai masker ya udah gitu. Jadi tinggal kayak cuci tangan, apa-apa cuci tangan, ganti baju udah. Jangan misalkan kayak naik up, misalnya naik gokar nih ya. naik mobil online atau naik motor online, kan itu joknya kotor. Maksudnya pasti kotor karena nggak tahu orang abis sebelum kita dari mana atau membawa virus. Terus juga kalau kalian duduk di mobil di kursinya rambut kalian nempel, itu kan kayak nggak bersih gitu kan. Terus juga misalkan kayak helm sih yang penting. Kayak misalkan kita nggak tahu, kita misalkan sebelum kita nih orang pakai helmnya, jadi ya gitu ya guys. Oke, intinya harus menjaga kesehatan, jaga kebersihan juga. Oke. Thank you, Kak Morki. Good night. Bye-bye.